Mas, mungkin bisa dijelaskan kelebihan cucak biru ini seperti apa, Mas? Suara merdu. Suara merdu ya? Oke, itu untuk semua jenis kelamin atau gimana, Mas? Semua jenis kelamin. Semua jenis kelamin ya? Mantap. Oke, terima kasih, Mas Gendon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicapania, masih bersama dalam channel Semut Hitam. Semoga kita semua sampai saat ini selalu diberikan kesehatan dan juga semoga segala urusan serta rezeki kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Sobat Kicapania, seperti biasa ya, dalam video kali ini saya akan mengupdate info harga dan juga stok burung terbaru. Saat ini saya berada di kios Gendon ya, kios yang sangat terkenal untuk di wilayah Jawa Timur karena harganya yang murah ya. Untuk alamatnya kios ini berada di Jalan Bandar Gang 4 RT 4 RW 3 sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Infonya hari ini bongkar lagi ratusan ekor ya. Nah, seperti biasa sebelum saya lanjut review, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share serta aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar Sobat Kicapania tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Semut Hitam ini. Halo Cak Bun, gimana kabarnya Cak Bun? Baik-baik aja. Baik-baik, alhamdulillah ya. Oke, ada info apa ini? Bangka ratusan ekor. Burung apa aja Cak Bun? Dalam kebo. Pleci. Pelatih batu. Pokoknya stoknya ambiar Cak Bun ya? Stok ambiar hari ini. Oke, Cak Bun, kios Gendon ini gimana? Melayani kirim-kirim juga ya? Kirim-kirim luar kota. Luar kota ya? Oke. Untuk luar pulau gimana, Cak Bun? Untuk luar pulau belum bisa. Belum bisa ya? Ya. Oke, kalau gitu Cak Bun, berarti kita langsung aja review ya. Ya. Oke, yang di depan ini ada burung jalak kebo ya. Untuk stoknya sangat melimpah, Sobat Kicapania. Monggo segera merapat ya, ataupun segera diorder. Bisa melayani eceran maupun grosir dan juga overbox ya. Untuk burung jalak kebo ini merupakan burung yang pintar juga ya, karena dari pengalaman Sobat Kicapania ada yang bisa menirukan suara. Ciri-ciri yang bisa menirukan suara itu ya, untuk yang matanya berwarna putih Sobat Kicau. Untuk harga jalak kebo ini sendiri ya, untuk perekornya cukup di angka 50.000, itu untuk ecer ya. Jika ambil grosir, harga di angka 43.000. Selanjutnya ini ada burung pleci bustomi ya, stoknya sangat ambiar sekali Sobat Kicau. Untuk burung pleci bustomi ini memiliki sebuah kelebihan ya, yaitu tahan penyakit dan juga tahan di segala cuaca. Monggo yang ingin mencari burung pleci bustomi, untuk harga ini cukup di angka 35.000 per ekornya ya, itu untuk eceran. Jika ambil grosir, harga di angka 25.000 per ekornya. Kondisi burung juga mulus-mulus, sehat-sehat ya, no minus. Ini semua baru bongkar Sobat Kicau. Oke, berikutnya buat yang ingin mencari burung gelate batu ya, jangan khawatir, di kios Gendon ini stoknya ambiar sekali, ada ratusan ekor ya. Untuk kondisi burung juga terlihat sehat-sehat, mulus-mulus ya, dan juga gemuk-gemuk burungnya. Untuk harga cukup di angka 40.000 jika ambil ecer ya, jika ambil grosir harga di angka 35.000. Jika overbox dalam satu boxnya isi 40 ekor, harga di angka 27.000 per ekornya. Buruan buat para bakul ataupun buat para Sobat Kicapania dimanapun berada, segera diorder ataupun segera merapat ke kios Gendon. Buat Sobat Kicapania yang ingin mencari burung cisem ya, atau ciblek semi, atau burung penjaga putih dada kuning, ini semuanya kondisi anti badai ya. Untuk stok sangat aman sekali, seperti biasa tiap hari bongkar di kios Gendon ini. Untuk harga eceran cukup di angka 40.000 ya per ekornya, jika ambil grosir harga di angka 35.000. Jika ambil overbox ya, harga di angka 27.000. Untuk satu boxnya isi 40 ekor ya. Sedangkan buat Sobat Kicapania yang ingin mengambil 3 ekor, harga cukup di angka 100.000 saja.
buruan yang ingin mencari burung cisem atau perenjak putih dada kuning ya, anti badai, stoknya ambiar sekali. Selanjutnya buat yang ingin mencari burung cantik ya ke Podang Sumbawa, di sini stoknya ambiar sekali. Untuk kondisi juga burungnya mantap-mantap ini ya. Ini semua baru bongkar. Harga cukup di angka Rp220.000. Untuk eceran, jika ambil grosir, harga di angka Rp200.000 per ekornya. Untuk pengambilan grosir ya, minimal beli di harga Rp100.000 ke atas, itu 3 ekor untuk grosirnya. Jika harga di bawah Rp100.000, minimal ambil 5 ekor untuk grosirnya. Buat sobat Kicau Mania yang ingin mencari burung jalak suren atau jalak uret anakan ya, kondisi sudah mandiri, ini masih pakai purbasa ya. Untuk stok jangan khawatir, ada ratusan ekor. Untuk harga jalak suren anakan ini dilepas di angka Rp280.000 ya. Itu untuk eceran, jika ambil grosir harga di angka Rp260.000 per ekornya. Ini merupakan salah satu burung dengan suaranya yang sangat nyaring dan lantang ya, dan juga bisa menghilangkan rasa stres di rumah. Buruan segera diorder. Kemudian kita lanjut di bawah ini ada burung jalak suren atau uret lagi ya. Ini yang kondisi dewasa. Untuk stoknya juga aman sekali, sangat melimpah. Harga di angka Rp350.000 untuk ecer. Jika ambil grosir harga di angka Rp310.000 per ekornya. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya di depan saya ini ada burung perkutut lokal. Untuk kondisi burungnya mantap-mantap ini, gemuk no minus ya, sehat-sehat. Untuk stoknya sangat melimpah. Buruan buat para sobat Kicau Mania ataupun buat para bapak-bapak ya penggemar burung perkutut lokal. Untuk harga ini cukup di angka Rp10.000 saja per ekornya. Lo, lagi bongkar apa ini Mas Gendon? Cak biru. Itu cak biru. Jantan atau betina? Gambling. Gambling ya? Iya. Untuk stok gimana hari ini? Itu cak biru gambling ada 10 ekoran. 10 ekor ya? Per ekornya di pas berapa ini? 130. Jika ambil grosir, Mas? 120. 120 ya? Oke. Mas, mungkin bisa dijelaskan kelebihan cucak biru ini seperti apa, Mas? Suara merdu. Suara merdu ya? Oke, itu untuk semua jenis kelamin atau gimana, Mas? Semua jenis kelamin. Semua jenis kelamin ya? Mantap. Oke, terima kasih, Mas Gendon. Oke. Buruan yang ingin mencari burung cucak biru ya. Harga sangat murah sekali. Segera merapat sebelum kehabisan stoknya. Oke, kita lanjut lagi, sobat Kicau Mania. Di depan saya ini ada burung konin ya. Ini kondisi masih hijauan dan juga paru oranye. Untuk stoknya aman sekali ya, seperti yang terlihat di video. Untuk burung konin hijauan ini harga cukup di angka Rp40.000 untuk eceran ya. Jika ambil grosir harga di angka Rp30.000 saja per ekornya. Monggo segera merapat ataupun segera diorder sebelum stok kehabisan ya. Konin hijauan paru oranye. Kita lanjut lagi, di depan ini ada burung poksai mandarin ya. Seperti biasa stoknya pasti sangat melimpah karena tiap hari bongkar. Untuk burung poksai mandarin di kios Gendon ini dilepas di harga Rp120.000 ya, itu untuk eceran. Jika ambil grosir harga cukup di angka Rp100.000 per ekornya. Untuk kondisi burung seperti yang terlihat di video ya, ada yang ekornya panjang dan juga ada yang bungkuk. Namun untuk kondisi tubuhnya sehat-sehat semua ini sobat Kicau. Buruan segera merapat ataupun segera di order. Oke sobat Kicau Mania, berikutnya di depan ini ada burung Sri Gunting abu-abu ya. Untuk stoknya hari ini sangat ambiar sekali, full, sangat melimpah. Untuk kondisi seperti yang terlihat di video ya, ada yang ekornya panjang-panjang dan juga ada yang bungkuk. Rata-rata untuk ekornya ini panjang-panjang sobat Kicau Mania ya. Untuk harga ya cukup di angka Rp130.000, itu untuk ecer. Jika ambil grosir harga cukup di angka Rp120.000. Buruan yang ingin mencari burung Sri Gunting abu-abu ya, stoknya sangat melimpah. Segera diorder ataupun segera merapat sebelum stok kehabisan.
Buat sobat Kicomania ya, yang ingin mencari burung cendet ya, di kios Gendon ini stoknya juga sangat melimpah, ada ratusan ekor. Untuk burung cendet yang ada di depan saya ini kondisinya mudah hutan semua ya. Untuk harga ecer cukup di angka 70.000, jika pengambilan grosir harga di angka 60.000 saja per ekornya. Kita shoot dari jauh biar kelihatan semua untuk stok burung cendetnya. Seperti yang nampak ya, ambiar sekali. Selanjutnya ya, di depan ini ada burung cucak kinoi jantan. Untuk stoknya lumayan melimpah hari ini, harga cukup di angka 300.000 saja per ekornya. Buruan segera dipinang ataupun segera diorder ya, sebelum stok kehabisan. Sedangkan buat sobat Kicomania yang ingin mencari burung cucak kinoi betina ya, di sini juga stoknya aman sekali, lumayan melimpah ya. Seperti yang terlihat di depan ini kondisinya mantap-mantap burungnya, biarpun bokong tapi terlihat sangat sehat dan aktif ya. Untuk burung cucak kinoi betina di kios Gendon dilepas di harga 170.000 itu untuk ecer ya. Jika pengambilan grosir harga cukup di angka 150.000 per ekornya. Buat sobat Kicomania ya, yang ingin mencari burung cucak ranting jantan ya, di kios Gendon ini stoknya selalu melimpah. Untuk harga burung cucak ranting jantan cukup di angka 170.000 itu untuk eceran ya. Jika pengambilan grosir harga di angka 150.000 per ekornya. Kemudian kita bergeser ke bawah ini, ada burung brinji kelabu ya. Untuk stoknya juga lumayan melimpah hari ini. Harga cukup di angka 130.000 itu untuk ecer ya. Jika pengambilan grosir harga di angka 110.000. Seperti ini penampakan dari burung brinji kelabu. Dia mirip dengan burung kapas tembak ya. Namun untuk warnanya ini abu-abu. Kalau kapas tembak itu warnanya coklat kemerah-merahan. Kemudian di atas ini ada burung cucak jenggot Sumatera ya. Ini untuk stoknya juga lumayan melimpah hari ini. Untuk burung cucak jenggot ini dilepas berapa tadi, Mas? 200. Harga ecer 200.000 ya. Jika ambil grosir harga di angka 180.000 per ekornya. Seperti ini penampakan dari burung cucak jenggot Sumatera. Selanjutnya ini ada burung murai air. Untuk stoknya juga hari ini sangat aman, sangat melimpah. Untuk harga cukup di angka 80.000 untuk eceran. Jika pengambilan grosir harga di angka 70.000 saja. Selanjutnya ya, di depan ini ada burung pelatuk bawang betina. Monggo buat yang ingin mencari burung masteran handal ya, karena burung pelatuk bawang ini juga merupakan salah satu burung yang terkenal dengan suara tembakan ya, dan juga dibuat masteran oleh sobat Kicomania semuanya ini. Untuk harga burung pelatuk bawang betina ini, harga cukup di angka 100.000 ya untuk ecer. Jika ambil grosir harga di angka 90.000 per ekornya. Kemudian di atas ini ada burung terucukan, kondisi seperti biasa, masih ombyokan ya. Buat sobat Ropelmania yang ingin meminang burung terucukan, monggo segera merapat ke kios Gendon. Untuk alamatnya ini berada di Jalan Bandar, Gang 4 RT 4 RW 3, sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Untuk burung terucukan ini diobral murah meriah saja, harga per ekornya cukup di angka 20.000. Kita lanjut lagi ya, di atas ini ada burung poksai jambul ya, atau poksai haji. Untuk stoknya lumayan melimpah hari ini, harga ecer cukup di angka 500.000 ya. Jika ambil grosir harga di angka 450.000.
buruan yang mencari burung poksei jambul. Ini suaranya sangat merdu dan juga lantang sekali. Kemudian kita bergeser di sebelahnya ini ya, ada burung anis kembang. Untuk stok burung anis kembang ya di kios Gendon ini juga lumayan melimpah. Untuk kondisi semua ini macetan, jadi otomatis sudah jelas untuk jenis kelaminnya. Jadi untuk anis kembang yang ada di kios Gendon ini ya, semuanya jantan. Untuk harga cukup di angka 400.000, itu untuk ecer ya. Jika pengambilan grosir, harga di angka 350.000 per ekornya. Kita lanjut lagi, di sebelahnya ini ada burung poksei Hong Kong betina. Ini kondisi sudah gacor ya sobat zaman ya. Untuk harga cukup di angka 1.200.000 saja per ekornya. Untuk stok lumayan melimpah. Sedangkan buat sobat kicauman ya yang ingin mencari burung poksei Hong Kong jantan ya, jangan khawatir, di sini juga ready, untuk stoknya juga lumayan melimpah. Untuk kondisi semua burung poksei Hong Kong jantan di sini ya sudah pada gacor. Harga cukup di angka 2 juta saja per ekornya. Oke sobat kicauman ya, cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Buruan segera merapat ataupun segera diorder untuk burungnya di kios Gendon ya, karena stok hari ini sangat melimpah sekali dan juga harga murah meriah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa ya untuk dukung selalu channel ini dengan cara like, comment, subscribe, share, serta aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar sobat kicaumania tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Semut Hitam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicaumania.